الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, insyaAllah kita sambung kitab kita insyaAllah Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kalau kitab saya 308, kitab tuan-tuan tak tahu berapa? 225. 225, kitab lama. Baik. InsyaAllah kita sambung. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi itu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zahada fid dunya adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. Komentar daripada ini dikata dalam ajid makhrajahu ba'd, tak jumpa lagi daripada mana sumber di sini, waktu inilah. Tak apa, terus. Artinya, barang siapa benci akan dunia, maknanya zuhud akan dunia, memalingkan dirinya daripada gemar dan bersuka-suka, bersenang-senang, lebih-lebih lagi yang berlebihan kepada dunia, mana dia tak berapa nak heran dengan dunia ini, nescaya Allah memasukkan Allah akan hikmah. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam diri dia hikmah. Ini berlaku macam mana berlaku pada Nabi Muhammad juga. Waktu Nabi Muhammad dibelah dada Beberapa kali kan? Antaranya waktu duduk bersama dengan Halimatu Sa'diyah. Kemudian antara yang terakhir tu sebelum Nabi diangkat Isra Mi'raj, kan, dibelah dadanya, dibasuh hatinya dengan air zam-zam dan dimasukkan ilmu dan hikmah. Dalam Quran sebut banyak ayat cerita pasal hikmah ni. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah Taala berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang Allah Taala bagi kepada hikmah itu, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Nabi-nabi semuanya diberikan hikmah. Wa atainahul hikmah wa atainahul hikmah. Luqman alaihi salam, Luqman dia di surah Luqman kan, Sayyidina Luqman juga diberikan kepada dia hikmah. Rasulullah diajarkan kepada dia hikmah. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah ni satu perkara yang besar, dan para ulama telah menafsirkan atau mentakwilkan hikmah tu, yang antaranya Al-Quran. Ada yang kata sunnah ya, dan ada kata kalau kita terjemah hikmah ni kebijaksanaan. Al-Quran sebut lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu
dengan ke bil hikmah, dengan hikmah. Oh, hikmah ni satu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil yang boleh dan untuk kita ketahui dan kita kaji. Allah Ta'ala akan masukkan dia hikmah, yakni ilmu hakikat. Oh, yang ni diterjemah, dia sebut sini. Apa maksud hikmah? Ilmu hakikat, pengetahuan yang sebenar. Kalau kita terjemahkan kepada Melayu, di dalam hatinya, maka menuturkan Allah Ta'ala dengan dia akan lidahnya. Maksudnya hikmah dalam hati dituturkan dengan lidah, dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia. Allah Ta'ala akan bimbing dia, berikan kepada dia panduan untuk dia menjalani hidup di dunia, sehingga dia tak keluar daripada landasan dia, sehingga apa yang dia buat adalah kebenaran, apa yang dicakapkan adalah kejujuran dan sebagainya, yang terbaik lah. Dan memberitahu ia akan ubatnya. Allah Ta'ala akan habar, maknanya Allah Ta'ala akan bimbing dia, akan memberikan kepada dia ilmu yang untuk dengannya itu dia dapat, dia dapat tahu penyakit dunia, kejahatan dunia, dan dia bagi tahu sekali apa ubat dia. Dia jadi orang zuhud. Dan memberitahu ia akan ubatnya, dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia padahal ia sejahtera kepada negeri akhirat. Maknanya dia tak kisah sangat pada dunia, dan dia lebih tenang, lebih nyaman untuk akhirat. Apa pun yang dia buat, ukur pengakai ukur dia, tanda aras dia ialah akhirat. Di dunia ni dia akan cari keuntungan akhirat. Dia akan tengok dulu akhirat apakah keuntungan yang dia dapat. Dunia nombor dua. Pasal ada orang yang dia nak sangat pada dunia tu sampai akhirat pun dia sanggup jual. Apa nama viral hari ini? Hari inilah aku tengok Sajad mengaku keluar daripada Islam. Saya dah letih dengan Islam. Jaiz pun semua, saya tak buat salah apa pun, dia kata. Sajad, Muhammad Sajad. Saya keluar dari Islam, sanggup dia murtad sebab nak mempertahankan diri dia tu, nak jadi orang perempuan. Apa yang takut tu apa? Hai. Letih. Dia istihan saya letih. Saya tak buat apa pun, saya dah keluar dari Islam demi mak ayah dia sebut habis semua. Ni dia bising pasal ni hari ni lah saya, dan tengok tadi ni lalu kot kita punya YouTube tu tengok. Tak tahu lepas ni apa cerita pasal Jaiz duk ligan dia, kata. Dia pun lari lain kali, dia kata dia selamat. Ada dulu ni orang Islam kita, wallahu alam, geng Qadiani, agama Qadiani dia kata kan. Bila katanya dia dah buat menyeleweng daripada ajaran Islam lah apa semua, dia dakwa dalam mahkamah, dia nak jalan keluar dia tak mau dihukum oleh mahkamah syariah negara pun lah. Kali kami syihar, kami keluar, tak boleh sebut. Itu perkara yang wallahu alam, yang tu kita nak kena kemah perkasakan lah apa hukum Islam dalam negara kita ni. Kita ni negara Islam ke bukan dia? Itu persoalannya pula. Saya tanya guru saya. Orang ni tanya, dia kata, ya, negara kita adalah negara Islam. Jika ada syiar Islam, azan dibolehkan, apa syiar Islam, simbol, maknanya dalam negara tu kita taat, kita boleh sembahyang, semua tu dah kira negara Islam. Tapi negara Islam kita masih lagi lah perkara yang banyak yang kita boleh buat, yang kita boleh perbaiki. Baik, itulah mana kita nak kena bagi kefahaman kepada orang, bukan senang, tapi kefahaman agama dan sebagainya lah kepada rakyat Malaysia dan sebagainya. Baik, itu ceritanya. Wallahu a'lam. Itu cerita Sajad hari ini masuk kuliah Maghrib. Mungkin kuliah Maghrib pun cerita juga. Berbeza. Kita pun bagi tahu
Beritahu lah. Jadi kita nak jawab macam mana kalau macam tu punya contoh. Dalam hadis sebut, man badala dinahu, siapa yang ditukar agama, faqtulu, bunuh dia. Jadi hadis ni dibahaslah. Saya tak sebut, kita baca, saya baca hadis ni bukan mentah-mentah kata-kata pakat dibunuh, bunuh mampu saja orang ligan dengan kapok dengan apa nama bersedak. Itu maknanya ada perbahasannya pula. Mazhab Syafi'i kata macam mana dan sebagainya. Tapi asas dia macam tu. Baik. Kita bukan, kita tak bincanglah bab syariah secara mendalam, hudud, kisos, apa nama dan sebagainya. Itu soal kepada pemerintah. Baik. Maka dengan okey, selesai macam tu. Maknanya hati kita lebih terpaut dan cenderung kepada akhirat melebihi dunia. Macam tu lah contoh. Bukanlah sampai ke tabiat dunia. Jadi kita baca lah ayat yang lain pula dalam surah apa? وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَرَ الْأَخِرَةِ. Jadi dalam hadis, dalam Al-Quran sebut macam-macam yang Allah Ta'ala beri kajaran kepada kita di akhirat. Maka kita nak kaut semua hak mana ada akhirat tu. Lagi mana boleh. Tapi wala tansa nasibaka min dunia, dah kita duduk dunia ni jangan kita lupa pula nasib kita dunia, pulun juga dunia. Tapi pastikan dunia yang kita pulun itu dia menjadi jambatan, menjadi bekal untuk kita dapat hasil dia besok di akhirat nanti. Macam tu. Jangan kita buat kerja dunia memang khas untuk dunia, akhirat tak boleh apa. Biar besok kita di akhirat besok, apa-apa yang kita dapat adalah hasil daripada kita duk berusaha, dengan keras, dengan rajin pun semua daripada dunia ini. Syahdan, memang ada orang salah faham dengan dia faham lagu benar. Bila dia dengar lagu tu, maknanya aku tak mau buat apa, kerja aku tak mau, nak kira ibadat ya, masuk dalam gua, semayang ya. Itu 4 jam. Okay. Tapi ingat, tak tahu lah kalau ada. Pisahkan diri terus dengan dunia. Itu lagi bahaya kadang-kadang tu. Setan main duk main celah tu, duk main duk kita hasut dan sebagainya. Jadi kita jangan buat sesuatu tanpa ilmu. Syahdan, dan makna zuhud itu iaitu seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Uzuful nafsi, uzuful nafsi 'ani dunya wanziwa'uha 'anha taw'an ma'al qudrati 'alayha. Benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya kerana berbuat taat serta kuasa ia atasnya. Maknanya dia boleh buat, dia boleh cari benda, harta benda apa yang ada dunia, tapi dia tak mau. Dia boleh ambil, dia boleh nak kalau dia nak. Dia boleh kaya kalau dia nak. Dia boleh harta yang banyak kalau dia nak. Dia boleh macam-macam, tapi dia tak berminat dan dia tak mau benda-benda tu semua. Lepas tu kita tengok para ulama dulu, orang soleh dulu, dia tak kisah dengan benda lagu ni. Walaupun dunia duk main kat dia, kan, raja, sultan waktu tu, khalifah main bagi duit, orang kaya main bagi duit lagi kat dia. Rumah dia bukan ada apa pun, tapi main bagi duit. Duk tengok macam kesian pun, kan. Tapi mereka tak berminat pun. Mereka terima, kemudian tabuk pula kat orang lain, fakir miskin yang lain dan sebagainya. Yang kadang-kadang orang yang bagi hadiah kat mereka tu, duit dan barang-barang apa-apa dan sebagainya, tu sebab apa? Sebab nak minta mereka tu doa kat dia supaya dia lebih kaya lagi. Tak boleh tunggu tu ya. Tak berminat. Baik. Kemudian yakni serta ada kepadanya dunia itu, tetapi sunyi hati daripada gemar kepada dunia lagi meninggalkan ia akan dia. Dia macam tu lah kita katakan. Tetapi sunyi hati daripada gemar kepada dunia. Faedah, macam kita dah cerita lah
tiada menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil dari dunia. Dengan sebab zuhud itu tidaklah menyebabkan seseorang itu tinggal dunia terus, tak mau langsung. Bukan macam itu maksudnya. Sekira-kira hajatnya, ini dia ambil sekira-kira hajatnya yang telah dapat tiada daripadanya, seperti makanan dan pakaian dan tempat kediaman, sekira-kira hajatnya. Setakat keperluan dia saja. Kemudian yang lain dia akan serah. Antara kita boleh tengoklah dalam Malaysia ni, secara kita kenal, semua orang kenal dia dan semua orang tahu. Tapi dah tak ada adalah kan, Tuan Guru ni Abdul Aziz, itu yang jelas depan mata kita. Gaji dia berapa banyak sebulan? Menteri besar. Kalau menteri besar yang lain tu besar semua lah, rumah besar, kereta besar, dia duduk tengah tu. Jam tu murah pada jam, murah pada jam saya. Dia tak tahu. Jam, tengok jam tu, lebih saya tengok jam dia tu. Jam tu apa nama, besi je kan, dia punya kepala tu. Tali jam kulit. Maknanya tak betul, tak bukan dia tali dah tu, bukan putih dia buah tali di kedai jam buat. Rumah dia daripada awal dulu sampai lah, sampai dia meninggal, duk lagu tu. Tak ada tambah apa pun. Tak ada nak buat apa elok, aku jadi besar. Orang lain ada jenis, ada orang tu tak jadi menteri besar lagi, baru jadi esko, tak jadi esko baru jadi ketua. Sikit-sikit dia kat cawangan ke bahagian apakah tu dia ada rumah. Nalah. Dah bukanlah kita kata wallah, kalau cara betul silakan. Tapi kut-kut tak mana betul tu yang takut tu. Pasal diperingatkan kepada kita dalam kitab kita, kita baca ni pun, walaupun taklah panjang mana, walaupun tak tebal nipis, tapi dia duk peringat kita lah tentang kemewahan dunia yang perlu kita, yang kita perlu waspada. Itu yang jelas. Ini yang kita nampak lah kalau di Malaysia lah. Kalau Tok Mahathir, tak boleh contoh, tak boleh nak buat contoh, dia memang kaya sungguh. Wallahu a'lam. Sri Najib tak boleh kata, tengok orang itu, tengok tu dia rumah tu, masya-Allah. Kita tak mau nak kata apa lah kan. Dia pun masih dalam mahkamah pun, tapi tak boleh nak buat contoh lah yang tu kalau betul pun. Baik, dan sebagainya. Turun ni, Tok Guru Jahdi pun lagu tu juga. Kawan jadi ahli parlimen, jadi ahli adun. Tapi rumah duduk lagu tu lah. Rumah papan pun lagu tu. Tu pun senang-senang orang duduk hentam rumah. Kita bukan dah cerita pasal politik lah. Tapi tengok orang yang dia ada agama, lulusan agama. Kalau politik lah, ceritanya kita boleh nampak semua orang kena dia sebut. Sebut pasal jamin, siapa kenal pun jamin, tak kenal. Sebut Ustaz Hamzah, siapa kenal Ustaz Hamzah? Orang kampung ni je lah. Kau orang kampung ni ada orang tak kenal Ustaz Hamzah? Kenal buat kot. Tiba-tiba orang yang apa nama ni kan, nak memerlukan dia, jadi kenal lah. Baik, macam tu. Baik, apa nak dia? Faedah, tiada menghilangkan akan zuhud. Benda tu, jadi cerita yang kita cerita tadi ni, yang kita zahir di depan mata kita. Wallahu alam, di sebaliknya tu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui lah. Kita pun tak boleh nak hukum syarah yang sebaliknya. Kita pun menghukum yang kita nampak depan mata kita. Wallahu alam, selain daripada itu. Faedah, tiada menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajatnya yang tiada, dapat tiada daripadanya, seperti makanan, pakaian dan tempat kediaman, sekira-kira hajat. Adapun makanan pada sehari semalam itu, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang ni ayah nak buat ke mana ni? فَأَقَلُّهُ نِصْفُ رِطْلٍ وَأَوْسَطُهُ رِطْلٌ وَأَعْلَاهُ مُدٌّ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ تُبْطِلُ رُتْبَةَ الزُّهْدِ Maka sekurang-kurang makan daripada sehari semalam itu setengah ritl dan pertengahannya, iaitu satu ritl. Pula dah, ini apa benda? Memang sikit sangat sebenarnya. Itu dah kita dah sebut dah satu ni.
Tak banyak mana pun. Dengan kita ni habis, memang kita kalah pada awal. Dan yang ke atasnya itu satu mud. Satu mud. Seperempat gantang fitrah. Dan yang lebih atas daripada yang demikian itu membatalkan akan martabat zuhud pada makanan sekira-kira sehari semalam. Maknanya yang hanya itu orang-orang zuhud tu makan eh, sikit sangat. Kita ni memang tak boleh zuhud lah. Jangan duduk sembang lah. Susah duduk kemat. Nak zuhud. Buka petik air, penuh petik air. Tak cukup satu petik air, nak beli satu lagi pula dah. Bukan lah kita keluar lah. Kalau kita zuhud. Makanan pun sikit. Sikit sangat. Itu kita dah, saya dah sebut dah. Memang tak lebih lah kita. Memang tak keluar. Terkeluar kita nak jadi zuhud langsung ni. Ni kalau betul-betul ialah ni nak zuhud. Adapun mereka tu kadang makan pun sehari dua hari, sehari sekali, dua kali tu pun kira banyak. Kita pagi, itulah pagi pukul 10 pagi, pagi tengah hari lunch. Dan lepas tu asyak lagi minum petang. Hari maghrib pula, ibu pula, hari malam pula, malam puasa lapar pula, entam pula. Tambah-tambah apa, dia duduk rumah kedai. Belakang rumah, depan kedai runcit. Tapi kadang dia pun heran lah kan. Ya Rabbi, kena. Adapun martabat zuhud itu dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, maka iaitu yang terutamanya ia makan sekira-kira menghilangkan laparnya. Makan tu takkan hilang lapar ya? Makan, hilang lapar. Berhenti. Kita makan lagi tak kenyang. Jauh begitu, dia beza tu. Bagi hilang lapar kan, dia lapar, makan, rasa hilang lah lapar dah, berhenti. Macam tu dia kata-kata ni. Kita makan kenyang-kenyang. Kita jamu anak pun makan kenyang-kenyang. Kita jamu dua kita pun makan kenyang-kenyang. Pada seketika itu juga. Payah pun nak latih. Jadi macam mana kita didik ni? Macam ni ni. Tambah lagi makanan banyak. Tok Imam pula saat-saat sampai makanan kat rumah. Orang bagi hak Nuh ni, oh ya Rabbi, dia nak makan. Bukan Tok Imam ni, Tok Imam ni, Tok Imam ni pada sikit-sikit. Sebab Korea tak besar, dia tak apa. Tambah Imam Korea hak besar-besar, oh ya Rabbi, saat sampai. Saat hak Nuh, saat hak ni, saat penuh ni, saat tinggi ni. Tok Imam mati cepat. Saya makan banyak. Tambah-tambah yang ada penyakit. Tak ada penyakit pun. Tak ada penyakit, jadi ada penyakit, hak yang ada penyakit, cepat pergi. Apakah apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada ditaruhnya akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makanan yang petang-petang. Maknanya bila kalau kenyang ia pagi, memang dia tak ada makanan apa lah, untuk petang tak makan dah. Kurangnya macam tu lah. Kita lepas baru makan pagi, kita duduk fikirlah hari tengah hari apa. Hari tengah hari, lepas tengah hari duduk fikir. Setiap hari ni kalau kata kaum ibu, duduk fikir hari ni nak masak apa. Kemarin dah gulai, hari ni masak lemak. Betul esok nak buat apa pula, duduk fikir. Hari apa tak ada fikir macam tu lah. Sungguh ya Allah kata kalau kita mengaji, kita duduk tengah sampai lah ni. Siapa nama? Seorang ulama salafun salih, dia nama apa, Daud At-Ta'i. Dia makan pun ada di kalangan mereka lah, pokoknya itulah beberapa orang. Antaranya mereka ni beli roti kerah. Roti kerah tu biskut kerah. Jadi bila nak makan ayam dia apa, dia rendam biskut yang kerah tu lembut. Dia bohlah mulut, dia tak kunyah lah. Dia telah terus lah masuk dalam mulut. Pasal kalau kunyah, lagi kunyah dia akan buang masa dia. Untuk zikir, untuk baca Quran, apa pun yang kita ada lah. Kita makan, kunyah pun jenuh kunyah. Tambah kena daging liat. Daging tua. Habis makan apa semua, cari apa ni, gigi pula. Apa?
Congkir gigi pula. Congkir gigi tu pun dah lama mana. Tu dah geram. Pasal tak keluar. Hurung gigi pun sepasal. Saya pula ni teruk lah kita. Kita makan daging cukup waspada. Hati-hati. Kalau boleh tak mau duk minta doa, tak mau jumpa daging. Tapi kalau jumpa daging tak boleh. Hentam juga. Nampak ya. Pertukar lagi jenuh. Nanti baca doa dulu kadang-kadang. Ya Allah, ya Tuhan, aku makan daging ni. Janganlah bagi lekat gigi. Gigi kita nak tu letih. Fikir tu je. Kita macam tu kan. Kita jauh dengan mereka. Ada orang, ada ulama yang kita tengok. Kita kadang-kadang tak masuk akal kita. Dia ni kira dia menulis, membaca dengan ilmu, ibadat pun semua. Dia makan pun tak lupa dah makan. Adik dia, saudara dia ataupun saudari dia yang hak duk suap kat dia setiap hari. Mana nak cari dah tu? Hari ni dia macam tu. Kita dengar ni betul dok tak betul pun. Tapi itulah cerita dia. Dia pun tak fikirlah pihak ibadat dia. Imam Nawawi dia ada karangan yang banyak. Kan? Sampai dia ni lupa kahwin. Awak tak kahwin. Aku lupa kahwin. Tak payah tahu tu. Kita setiap hari kata tak tinggal nak kahwin. Hak tak kahwin lagi lah. Hak yang dah kahwin. Bila aku nak kahwin lagi? Pula. Macam mana? Tak boleh biar lah. Lepas tu tak boleh biar. Tunggu mati lah Mohan. Aduh. Kita bukan apa. Kasihan. Baik. Dan jika dapat ia makan pada petang-petang, maka tiada ditaruhkan akan suatu yang lebih daripada makanannya itu pada pagi-pagi. Macam mana nak buat? Kita baca tu kukut satu hari boleh juga ni cerita ni. Tapi kadang-kadang kita belajar ajak kita ni, kita manja. Makan bagi cukup, tidur bagi cukup, apa semua kan. Tapi ibadat tak pernah cukup pun tak apa, kita tak kisah. Tang makan, tak minum, tang rehat, kita jaga kesihatan. Tapi tang ibadat. Jadi benda-benda ni tak payah, bukanlah kita nak buat terus. Hak mana yang disebut dalam kitab, sikit-sikit lah kita buat. Kan? Dalam seminggu kita ajak, sehari, dua hari, dengan cara kita kecil sikit. Sebab kadang-kadang makanan, kalau kita kata makanan, cerita pasal makanan. Kadang makanan ni, kadang kita ni banyak sangat makanan sampai kadang-kadang kita teruk saja ya makanan. Tak habis pun. Lebih baik kita sedia sikit yang makanan, habis pun. Daripada kita sedia makanan, semua kenyang tapi akhirnya tak dimakan, apa tu teruk buang gitu je makanan. Lebih baik. Takut termasuk kita masuk dalam geng golongan, apa nama geng setan. Mana? Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Kerana syaitan dirobihi kafura. Sangat kita jaga yang nak jaga. Bila baca-baca yang macam ni, kita rasa insaf, kita rasa nak buat. Walaupun kita tak boleh nak buat betul-betul 100%, tapi sekurang-kurangnya kita tak boleh buat semua, kita tak tinggal semua. Cuba didik diri kita, keluarga kita. Dan sang martabat yang pertengahan, bahawa ia menaruh akan suatu, yang tu yang hebat sekali. Ni pertengahan. Ia menaruh akan suatu bagi yang dimakannya itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Ni yang pertengahan. Dia ada simpanan juga kita. Kita ada tak? Kalau maknanya kalau kita boleh simpan sebulan 40 hari, ni pertengahan. Cukup kan? Yang ni boleh lupa kaya ni. Dan martabat yang kurang daripada zuhud itu, iaitu ia menaruh suatu daripada makanan sekira-kira mencukupi setahun. Ni setahun ya. Maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu, ni kira tadi, kira ada martabat zuhud juga ni, ada zuhud juga ni. Kalau lebih daripada setahun, nescaya keluar ia daripada martabat zuhud. Dia tak boleh jadi orang yang zuhud. Tidak dikira sebagai orang yang zuhud. Jadi kita ambil sikit paling kurang. Tadi ada bekalan setahun. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tiada ia mahu mengambil daripada tangan orang seperti Daud At-Ta'i. Tadi saya cerita tadi Daud At-Ta'i. Ada sebut sini. Bahwasanya ia mempunyai 20 dinar, maka ditaruhnya akan dia. Maknanya dia ditaruh 20 dinar tu, dia memang tak mau buat apa lah. Itu je untuk bekalan dia. Dan memadai dengannya 20 tahun.
20 dinar tu dia taruh, dia simpan sebab nak taruh untuk 20 tahun. Dia punya hidup makanan dia. Maka dia demikian itu tiada membatalkan akal makam zuhud dan martabatnya di dalam akhirat. Macam tu tak apa, tapi dalam masa jangka yang panjang 10 tahun dengan 20 dinar. Dan martabat zuhud itu tiga perkara. Panjangnya ya Allah pada Nabi Rasul. Pertama, bahawa ia meninggalkan akan dunia padahal hatinya cenderung kepadanya. Tinggal dunia, hati cenderung kepada, tapi hati tu nak ada juga kecenderungan untuk dunia. Tetapi disungguhinya, kita tak berkairah bahasa macam ni. Disungguhinya, maksudnya bersungguh-sungguh dia pada menghilangkan akan, tapi bersungguh dia tak mau. Hati cenderung ni duk lawan supaya tak mau dia cenderung pada dunia. Di dalam hatinya, inilah permulaan zuhud, inilah zuhud. Maknanya ada lagi kecenderungan hatinya kepada dunia, tapi dia sungguh-sungguh dia jaga supaya dia tak terpengaruh kepada dunia. Kedua, kita belakang, kita ni ada ni, kita ada kecenderungan dunia. Kalau harta pun kita bosan nak lagi, kalau kita tak ada masalah tak apa. Tapi je, jangan kita sampai lupa akhirat. Kedua, bahawa benci hatinya daripada dunia lagi tiada cenderung hatinya kepada dunia. Dia tak mau pada dunia, tak ada kecenderungan pada dunia, tak kisah dah dengan dunia, hampa lantak pergi ke hampa lah. Macam tu. Kerana ia mengetahui bahawasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat itu. Maksudnya dia tak mau campur langsung dunia akhirat, dia akhirat. Aduh, yang ni yang dapat difahami daripada hari tu ni, apa nama Pak Sumit dia cerita macam ni, kita tak faham mula-mula ni apa benda cerita ni. Tapi dia maknanya martabat yang tinggi lah. Kalau orang kerja jadi cikgu, jadi ustaz, jadi apa semua, lepas tu ambil gaji tu, maknanya hang tak ikhlas, tak ada. Jenuh kita macam mana, kita nak kerja saja, ayah kata kan. Tak boleh. Maknanya kita, maknanya kita duduk bawah lah. Kalau betul ikhlas, dia kata, duduk ambil apa? Hang ambil duit tu, maknanya hang tak boleh lah akhirat. Kira tak boleh pahala, mampu je kata. Betul macam tu. Tapi tu martabat. Ini martabat ni kita tengok yang ketiga lah. Bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, ada tetapi adanya dan tiadanya sama sahaja. Dia tak kisah orang ni, yang tiga ni kan, tak ada cenderung, tak ada benci, apa pun tak ada. Ini yang orang berkata mayat yang apa dia cakap sebut, dia macam ini style. Ini kalau kata Zahbat macam Sayyidina Abu Bakar, istilah dia, dia umpama mayat yang hidup di dunia ni. Macam tu. Rupa dah lama kita tak bahas, tak baca buku, tak lihat yang jenis-jenis macam ni. Tinggal lama, rupa dia macam istilah dia, mayat yang hidup. Dia tak kisah dengan dunia. Sama way dia. Dan khazanah Allah Ta'ala itu seperti laut. Khazanah Allah, simpanan. Khazanah ni kita kata gudang perbendaharaan. Kalau kata orang bisnes, orang menega ni, maknanya yang besar-besar tu, dia ada gudang yang besar, dia taruh semua stok dia apa-apa tu. Kadang-kadang kedai tu kecil lah. Kedai-kedai tu kecil lah. Tapi ada tak ni? Ada. Tunggu sekejap. Aduh, bawa pergi gudang. Dia taruh sana. Tengok kedai kecil lah. Macam tu. Ada orang macam ni. Dan khazanah Allah, tambahlah Allah Subhanahu Taala pemilik lagi dalam bumi, seperti laut, dia kata. Bahkan laut yang tidak bertepi, tak habis-habis, dan tak ada hujung, dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu, sekali-kali tiada kepada gemarnya.
tak paling hati pada dunia, harta sekali-kali tak ada, tak gemar langsung pada dunia, tak ada rasa langsung. Masya-Allah, itu macam mana ni? Tak jadi diri dan tiada kepada bencinya. Benci pun tak. Tak ada apa perasaan pada dunia. Lagu tu kan. Dan martabat yang akhir ini iaitu yang terlebih akmal, makna yang lebih sempurna. Hidup dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Hak tu ya, hidup dia ni menuju Allah. Hidup dia ni ibadah. Imam tu ni itu Sayyidina Abu Bakar, itu maqam Sayyidina Abu Bakar kalau kan dengan para sahabat. Dan martabat macam mana kita nak pergi? Tak lebih. Tapi kita habaqlah. Sekurang-kurangnya kita cerita, sekurang-kurangnya kita tak boleh nak buat yang sebaik yang hak yang disebut tu. Maksudnya ada sikit-sikit juga. Tak boleh 100%, 1%. Mula dengan itu dulu, mula pergi 2%, 3%. Dalam soal Sayyidina sahabat-sahabat pun dia macam-macam peringkat. Sayyidina Abu Bakar dia boleh bagi semua harta dia, tak ada apa. Sayyidina Umar bagi harta yang banyak dah. Habis lah kata, aku boleh benar dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak, Sayyidina Abu Bakar lebih daripada dia lagi. Yang sahabat-sahabat dia lagi lah. Macam tu dia punya kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, tengok sejarah, baca sejarah dia. Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini, ada lagi. Zuhdul Arifin, iaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Lebih tinggi daripada tu, dia tak pandang yang lain, dunia, tepi, sebelah, kiri, kanan, atas, melainkan yang dipandang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja dalam kehidupannya. Tu dia nampak Allah ya. Ini ada mai, kalau azam mai setahap ni ada mai lah macam-macam. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf, dalam kesufian ni macam-macam. Melihat satu dalam banyak, melihat banyak dalam satu lah, macam-macam benda yang kita kadang-kadang tak faham apa yang dia habaq, apa yang dia cerita. Pening macam tu kan. Sebab kita bukan berada di maqam dia ataupun tidak berada di kedudukan dia. Jadi kita tak akan faham sampai bila dia bilang. Nak faham, kita nak duduk macam dia. Nak duduk macam dia tu perlukan masa yang lama. Mungkin sampai puluh-puluh tahun, mungkin sampai akhir hayat baru dapat, ataupun mungkin tak dapat langsung. Bukan sesuatu perkara yang mudah lah. Memerlukan pengorbanan, apa nama, dia ada riyadhah, dia ada mujahadah, macam-macam istilah lagi yang ada dalam ilmu apa nama tasawuf, ilmu kesufian, ilmu kebatinan ni lah maksudnya sini. Sama ada suatu itu daripada dunia atau daripada akhirat. Dia bukan cerita pasal dunia ya, akhirat pun dia tak kisah. Tak kisah tu macam mana? Syurga, neraka, tak kisah. Dia kira Allah Ta'ala ya. Kita ni, kita buat ibadat, kita duk fikir juga buat sembahyang dua rakaat ni, ganjaran dia, kita kata kita sembahyang dua rakaat sebelum subuh, ganjaran dia dunia sekarang isinya banyaknya, kita duk kira lagu tu. Kita buat sedekah, kita duk fikir ni, kita beri banyak ni, Quran kata lagu ni. Kita hak ni, kita duk fikir macam ni. Ataupun kita fikir yang sebaliknya benda tu, maknanya takut neraka. Mudah-mudahan infak aku ni dapat memadamkan api neraka daripada terkena jasadku. Macam tu kita semayang juga, mula-mula dipahala supaya mudah-mudahan aku tak masuk neraka. Yang mereka ni tak fikir dah syurga, neraka, dunia. Dia punya tujuan, matlab yang mereka nampak itu ialah khidmat Allah SWT. Faham ke saya cerita ni? Saya sendiri pun apa macam tak pun faham lah saya kata apa. Betul macam tu lah. Tapi macam tu lah cerita dah. Pasal kita tak sampai maqam dia tu, nak kita cerita pun payah. Sebab kita sendiri pun tak sampai. Boleh cerita pun kadang-kadang tak sampai juga. Cerita lah. Pokoknya kita nampak dapat gambaran yang sedikit tu pun dah dikira baik. Dan hatinya sungguh-sungguh berhadap kepada Allah Ta'ala. Itu je tujuan matlamat hidup dia. Tu yang kata mayat yang hidup tu. Saya nak cerita ke mana mayat yang hidup tu. Nanti yang cerita kalau kata saya dapat lain. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat. Orang yang macam ni lah. Sampai kata-kata mereka tu seperti, siapa kata, saya duk ingat dulu ni. Dulu saya suka baca, mengaji pun saya suka macam ni. Sampai dia kata,
Kalaulah keridaanmu ya Allah berada dalam syurga, di dalam neraka aku sanggup terjun neraka untuk mendapatkan keridaanmu. Oh, kita nak kata lagu mana kan? Kita tak faham orang ni. Sebab dia nak reda Allah Ta'ala. Kalau keridaanmu ku dapati dengan aku berada dalam neraka, aku sanggup ya Allah. Ha, macam tu punya cerita. Jadi saya nak cerita, tak boleh cerita dulu tu lah. Maknanya apa yang dia nampak adalah keridaan Allah, nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Tempat kita tak kisah lah, syurga, neraka, dunia, apa semua orang tak ada. Ini bukan, ini tak ada dalam dunia daripada zaman dulu, zaman awal manusia sampai kita sampai hari ini. Ada beberapa orang yang boleh kira dengan jari, dan kita pun kadang-kadang tak tahu daripada ni siapa dia, sebab kita tak berada di jalan mereka. Okey. Kerana tiada diketahui bahawasanya dunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya. Kata tiada diketahui bahawasanya dunia dan akhirat itu telah berada pada tangannya. Tapi sebenarnya orang yang macam ni lah, dunia menyembah kepada mereka, akhirat berada di genggaman mereka. Dua-dua tu duduk ada kat depan dah. Tapi dia pun tak kisah. Tu cerita dia, kita yang tak ada kat kita tu yang kita duk kisah sangat tu. Nak cari sangat. Padahal kita yang tak ada apa pun. Dan telah dijanjikan oleh Allah. Jadi orang tanya pula, habis tak? Kalau kita buat kerja amalan, lepas tu kita niat dapat syurga, boleh tak? Pula tanya lagu tu. Ya, kalau kata ada soal kita jawab macam ni kan? Tapi boleh, cuma martabat yang rendah. Kita jawab cara ringkas macam tu. Boleh kita buat sesuatu kebaikan, amalan soleh, ibadat untuk kita dapat syurga, untuk kita jauhkan daripada akhirat. Tetapi dia masih, dia tak sampai ke martabat yang tadi ni. Apa yang dia buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan keridaannya. Yang lain dia tak peduli. Ya, bahawa syurga itu bagi orang mukmin yang taat akan dia serta tulus ikhlas seperti firman Allah. Maka depa ni, depa ni duk ingat firman, macam firman Allah Taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, tengok terjemahan dia lah. Artinya bahawasanya Allah Taala itu telah kembali daripada orang yang mukmin itu akan diri mereka itu dan harta mereka itu, dengan bahawasanya bagi mereka itu syurga. Jenuh kita nak baca. Saya terjemah dengan bahasa mudah. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang yang beriman tersebut. Beli kat dia, beli kat orang yang beriman, Allah Ta'ala beli. Ini orang bagi bahasa Al-Quran, bukanlah bahasa yang kita kata sungguh beriman. Dia istiarah apa dia punya, adalah dia punya istilah-istilah yang sebut dalam bahasa Arab, sasta Arab tu. Kita kata Allah Ta'ala membeli daripada orang yang beriman. Beli apa? Daripada orang beriman, diri mereka tu sendiri, nyawa mereka. Wa amwalahum, harta mereka Allah Ta'ala beli guna. Mereka belanja harta mereka ke jalan Allah. Bi'annalahumul jannah, dengan itu mereka beli, Allah Ta'ala beli harta itu untuk berikan ataupun dapatkan mereka syurga. Jadi mereka akan masuk syurga dengan sebab mereka telah menjual kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diri mereka, harta mereka, apa-apa yang ada pada mereka, apa sahaja, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tentunya kepada hang tua. Jadi banyak juga lagu Firawi yang banyak sebenarnya lagu-lagu yang berbentuk ketuhanan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang dia boleh disalah faham kepada yang lain, maka itu terpulanglah. Baik, tak apa. Okey, cukup kita pada malam ini insya-Allah. Cukup cerita pasal zuhud kedepannya. Al-Fasl Ar-Rabi' fi Shabr. Cerita pasal sabar pula. Mudah-mudahan apa yang saya cerita ini mungkin kita kata tidak menepati, tak betul yang dimaksudkan betul-betul 100%, supaya kita boleh nampak gambaran secara umum tentang apakah yang dikatakan zuhud itu. Pasal kita pun nak kata kita di zuhud pun malu sangatlah. Tak cuma mudah-mudahan apabila kita baca, kita tengok, kita cuba selami, mudah-mudahan kita dapatlah. Kalau tak boleh secedok pun bernama semua sekali, semuanya kita boleh secawan, sekolah, sesudu yang kita aplikasikan, kita amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, wa banatina fitna hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.